Hola, ¿qué tal estáis amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Don Fai dalam episode numero 84. Episode ke-84. Bagi yang baru bergabung silahkan untuk segera subscribe. Dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini Don Fai akan mengajak belajar teman-teman untuk mengisi kalimat bagian ketiga dalam bahasa Spanyol. Mari kita belajar untuk mengisi kalimat dalam bahasa Spanyol. Dalam pelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara mengisi kalimat atau regeneras frases dalam bahasa Spanyol untuk menjadi tambahan kosakata kalian ya. Mari kita simak bersama. Berikut ini, isilah kalimat-kalimat dengan kata yang tepat. Jadi kalimatnya ada sebelah kiri dan pilihan dua kata ada di sebelah kanan. Jadi kalian pilih yang tepat agar kalimatnya memiliki makna yang benar. Kalimat pertama, titik-titik-titik, días, pilihannya antara buen atau buenos. Kita ke kalimat kedua, ¿cuál es su titik-titik-titik? ¿Cuál es su titik-titik-titik? Pilihannya antara nombre atau nombres. Kalimat ketiga, siéntese por titik-titik-titik. Siéntese por titik-titik-titik. Pilihannya antara favor atau favores. Kalimat keempat, vivo en la titik-titik-titik de Madrid. Vivo en la titik-titik de Madrid. Pilihannya antara calidad atau ciudad. Selanjutnya, kalimat kelima, ¿a qué se titik-titik-titik? ¿A qué se titik-titik-titik? Pilihannya antara dedicar atau dedica. Selanjutnya kalimat keenam, titik-titik-titik, medio tiempo en una clínica. Titik-titik-titik, medio tiempo en una clínica. Pilihannya antara trabajos atau trabajo. Kalimat ketujuh, titik-titik-titik, trabajo amigo. Titik-titik-titik, trabajo amigo. Pilihannya antara bien atau buen. Selanjutnya, kalimat ke-8. Gracias por titik-titik-titik. Gracias por titik-titik-titik. Kalian pilih antara venir atau vendré. Kalian baca kembali semua kalimat-kalimatnya satu persatu, cari artinya, sehingga akan mempermudah kalian untuk memilih kata yang tepat, sehingga kalimatnya memiliki makna atau arti yang benar. Muchas gracias amigos, semangat belajar dan tonton terus Don Fai. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan materi yang telah disajikan ya, dan jangan lupa untuk terus mempelajarinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi serta share Don Fai ke semua teman-teman. Muchas gracias. Hasta pronto.